tetap awet muda. Hehehehe. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Halo guys, salam jumpa lagi di channel ini. Di video kali ini kita akan ketawa dan ngakak bersama lagi ya. Kita akan dihibur dari kelucuan-kelucuan orang-orang yang menjahili teman-temannya, di mana mereka memakan makanan yang sangat asam berupa jeruk atau mangga muda, tetapi tidak ada reaksi apa-apa. Padahal makanan tersebut sangatlah masam rasanya. Bagaimana kelucuannya? Ayo kita saksikan bersama. Oke guys, sekian dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan tetap bahagia. Sampai ketemu di video-video lucu berikutnya. Dah.